Halo, nama saya Ali Akbar. Saya dosen, ya, pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Departemen Arkeologi, dan sehari-hari juga sebagai arkeolog. Jadi kita sering ke lapangan juga, selain mengajar di kampus, kita juga ke lapangan, ya. Mudah-mudahan kita ketemu di lapangan dalam ekskavasi arkeologi. Apa itu arkeologi? Arkeologi berasal dari bahasa Yunani, archaeos dan logos. Archaeos itu artinya tua, kuno, ya, ancient lah begitu. Terus logos, logos itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari hal-hal yang tua, yang kuno. Nah, apa yang dipelajari? Yang dipelajari itu sebenarnya adalah kebudayaan masyarakatnya, ya. Jadi kebudayaan masyarakat masa lalu. Jadi misalnya seperti apa sih kehidupan masyarakat Indonesia di masa lalu, seperti apa kehidupan orang Romawi, bagaimana peradaban Mesir, dan lain sebagainya. Jadi arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat masa lalu. Nah, yang kedua, apa saja data arkeologi? Jadi arkeologi itu ciri khasnya adalah dia harus ada fakta. Kalau ada benda, ada barang, jadilah itu ilmu, begitu ya. Nah, ada yang disebut sebagai data arkeologi. Ada lima kategorinya. Yang pertama, kita mungkin sering dengar yang namanya artefak atau artificial factual, fakta yang dibuat oleh manusia. Maksudnya, misalnya ada benda alam ya, pohon atau apa, terus kemudian dipotong-potong oleh manusia, diukir, jadilah benda, ya. Nah, itu yang disebut sebagai artefak. Contoh artefak misalnya koin, ya, bangku, meja, keris, dan banyak lagi. Intinya, artefak itu adalah benda buatan manusia yang bisa dipindah-pindahkan, movable. Nah, kategori yang kedua biasa kita sebut sebagai fitur, feature. Ya. Feature ini artefak juga, tapi dia tidak bisa dipindah-pindahkan. Misalnya, struktur bangunan kuno, ya. Seperti rumah tua, atau misalnya jembatan, pelabuhan, benteng, apalagi jalan raya, dan seterusnya. Jadi, dia kalau kita ambil atau kita angkat, dia akan rusak. Jadi, fitur itu adalah peninggalan arkeologi yang dibuat oleh manusia, dan kalau dipindahkan, dia bisa rusak. Jadi, dia harus tetap di tempatnya. Misalnya candi, masjid, ya, gereja, dan lain sebagainya. Nah, kategori ketiga dari data arkeologi, kita biasa menyebutnya sebagai ecofact atau ecological factual. Nah, ecofact ini sebenarnya bukan buatan manusia, dia benda alam, tetapi penting dan berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Misalnya begini, ada manusia tinggal di pesisir pantai, maka pantai itu adalah ecofact, tidak dibuat oleh manusia, tetapi ketika kita mempelajari pantai, maka kita bisa tahu cara hidup manusia pada masa lalu. Sungai, ya, manusia hidup sering di pinggir sungai, ya, mereka bercocok tanam di situ, ya, beternak dan seterusnya. Maka sungai, pantai, misalnya termasuk hutan juga, termasuk gunung. Kalau misalnya gunung itu dikeramatkan atau dipuja, maka dia menjadi ecofact. Contoh ecofact lain sebenarnya adalah fosil. Nah, fosil itu misalnya tulang hewan gitu ya, atau tulang tengkorak manusia. Itu sebenarnya bukan buatan manusia, tapi kita pelajari juga karena kita jadi tahu misalnya manusia makan apa gitu, makan hewan tertentu, atau misalnya penyakit manusia ya pada masa lalu dilihat dari giginya atau dari tulang tengkoraknya dan lain sebagainya. Jadi itu kategori yang ketiga, ecological factual. Kategori yang keempat, artefak, fitur, lalu ecological factual terdapat di suatu lokasi. Nah, lokasi itu kita sebut sebagai situs, site. Jadi situs adalah lokasi tempat di mana artefak atau fitur atau ecofact tersimpan, ya. Nah, tersimpan itu bisa di bawah tanah, bisa juga di bawah air. Kadang arkeolog ketika melakukan penelitian ya harus menyelam. Kalau misalnya situsnya di dasar laut atau di bawah di dasar danau begitu ya. Kategori yang kelima, kita menyebutnya kawasan atau area, ya, atau region. Itu adalah situs-situs, ya, misalnya dua situs atau lebih yang saling dekat, berdekatan, dan saling terhubung. Nah, kalau situs tadi contohnya misalnya rumah yang kemudian jadi museum Basuki Abdullah begitu ya, atau misalnya bangunan tua di kota ya, ada misalnya museum wayang, ada misalnya stasiun Beos atau stasiun kota Jakarta ya,
Nah, kalau kawasan itu adalah area yang besar dan situs-situs itu saling berkaitan. Misalnya, ada kaitan antara museum bangunan yang sekarang disebut Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahila dengan Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik. Lalu terus lagi ke utara itu ada Syah Bandar ya. Lalu ada gudang-gudang yang sekarang menjadi Museum Bahari dan seterusnya. Jadi itu kawasan besar. Jadi arkeologi bicara mengenai 5 kategori data tersebut. Ya, apa beda arkeologi dan antropologi? Di masyarakat umum itu sering tertukar. Jadi kadang kalau kami atau saya ke lapangan, antropolog ya? Bukan, saya arkeolog gitu ya. Nah, apa bedanya? Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat masa lalu melalui peninggalan. Jadi kita fokusnya ke materialnya, ya. Material culture, kebudayaan materi. Sementara kawan-kawan kami di antropologi berasal dari kata antropos. Ya, antropos itu manusia, lalu logos, ilmu yang mempelajari manusia, ya. Khususnya adalah tingkah laku manusia, ya, sistem kekerabatan, cara hidup sosialnya dan seterusnya. Jadi lebih fokus ke manusianya atau masyarakatnya gitu ya. Sementara kalau arkeologi lebih ke bendanya, ya, atau barangnya seperti itu. Nah, walaupun demikian, di beberapa negara itu ilmu tersebut gabung, ya, campur karena pada dasarnya ketika mempelajari manusia, kadang kita juga mempelajari bendanya gitu ya. Jadi sekaligus begitu ya. Tetapi ada juga yang memang di beberapa negara ya arkeologi sendiri. Jadi walaupun manusianya sudah tidak ada ya, jadi biasanya sudah umurnya sudah tua sekali, peradabannya sudah sangat lampau sekali ya, tentu saja sudah tidak ada manusianya lagi, tidak ada masyarakatnya lagi. Nah, lalu arkeologi merekonstruksi, kira-kira membayangkan, menggambarkan dari benda ini dulu masyarakatnya seperti apa ya, begitu ya. Itu pendekatannya arkeologi. Sementara pendekatannya antropolog itu adalah ketika riset dia datang, dia mencari masyarakatnya. Jadi umumnya orangnya masih ada, yang diteliti masih ada, maka metodenya itu adalah misalnya wawancara, hidup atau tinggal bersama dengan yang diwawancara di situ ya, participant observation ya. Sementara kalau arkeologi karena tidak ada orangnya, maka dia berusaha menemukan benda. Nah, benda itu biasanya ada di bawah tanah atau di dalam air. Nah, maka metodenya biasanya ekskavasi ya, penggalian, mencari di dalam gitu ya. Itu kurang lebih perbedaannya. Oke, itu beberapa pertanyaan mengenai arkeologi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan hubungi, nanti kita coba jawab dan mudah-mudahan Anda semakin tertarik dengan arkeologi.